Ku berhayal angankan dirimu seakan hadir di sini, temaniku memelukmu indah dalam belai kasih sayang. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Subscriber aku semuanya yang ada di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Abu Dhabi, Arab Saudi, Australia, dimanapun kalian berada. Hari ini pastinya aku doain kalian semuanya sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Yang lagi ada masalah, masalahnya beres. Yang lagi galau-galau, galaunya hilang. Yang lagi ada utang, utangnya tiba-tiba lunas. Amin, 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 amin ya rabbal alamin ya. Yang pasti hari ini kita akan ngereaksiin Sri Devi. Ini grand finalis atau dua besar DA5. Sri Devi dari Prabu Muli, kecil-kecil cabai rawit, suaranya menggelegar, keren banget. Dan kali ini Sri Devi nyanyiin lagu Kejora dari Lesti. Aduh, Lesti Kejora, kangennya sama Lesti. Tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting lagunya tetap berkumandang di mana-mana ya. Langsung aja kita dengerin yuk. Sri Devi nyanyi lagu Kejora. Dan buat kalian semuanya, bintang-bintang Kejora aku yang lagi nonton video ini, ayo dong, subrek dulu channel Ali Fikri. Langsung kita lanjut Sri Devi Kejora. Oh, full dancer? Ini udah full dancer dari awal. Aku masih penasaran ini Sri Devi-nya di mana. Oh my gosh. Itu kristal gitu ya? Wow, aku nggak nyangka kalau itu kristal. Tadi aku mikirnya itu kayak tirai-tirai gitu loh. Benar-benar di luar dugaan pas lihat. Oh, ternyata kayak kristal gitu. Atau berlian lah ya gitu ininya. Poinnya lembut dan enak banget. Dan benar-benar ini konsepnya bagus banget. Wow. Benar-benar berlian banget ini, wah. Wow. Ah. Enaknya. Gila, ini wah enak banget. Kalian dengerin ya sambil merem gitu. Ya Allah, enak banget suaranya. Lembutnya enak banget. Dinamikanya enak banget. Lagu ini kan awalnya harus lembut ya. Dan penuh rasa lagu ini. Gak bisa kita nyanyiin lagu ini dengan keras. Ay, cengkoknya dapet banget. Ini berasa diva gitu yang baru keluar dari tadi muter berarti ya itunya apa? Berliannya muter. Konsepnya benar-benar kayak diva banget ini.
berasa banget grand finalnya. Guys. Oh. Ada improve-nya, ada dipanjangin tadi sedikit. Wah, ini gila sih, aku bilangin Sri Devi nyanyi ini. Wow, aku gak bisa banyak omong nih, nyanyinya keren banget. Enak banget. Gila, pas bagian tadi musiknya agak keras, powernya ditambah. Wow. Wah, gue kalau udah lihat kayak gini tuh kayak sedih-sedih bangga, sedih-sedih senang gitu loh. Gila, ini rasanya enak banget. Dinamikanya bagus banget, Sri Devi. Aduh, lembutnya. Aku ngerasa kesedihannya ya, ya Allah ya Tuhan. Wah, aku gak sampai kayak gitu banget nih. Wow. Gila, ini mah rasanya super dahsyat banget. Super keren banget rasanya. Kalian bisa lihat sendiri ya, di studio tuh nggak riuh sama sekali, benar-benar yang kayak terhanyut gitu. Aku terhanyut banget di sini dengar suaranya. Enak banget ya nariknya, ya Allah. Gak ada yang gagal sama sekali dari awal tadi Sri Devi nyanyi sampai sekarang. Bener-bener dari awal tuh udah 1000% banget. Rasanya semuanya, ya Allah, dinamikanya enak banget ini. Aduh. Ini ngobatin kekangenan sama Lesti, benar-benar deh. Beda ya, tapi karakternya sama Lesti, tapi wah, ya rasanya kuat banget ini. Lagu ini kalau hancur, hancur banget, kalau berhasil, berhasil banget. Suasana semuanya benar-benar mendukung banget lagu ini. Smoke ice-nya, dress-nya, dancer-nya, tata cahayanya, semuanya bermain dan keren banget. Cukup mataku yang berkaca-kaca ini untuk membuktikan semuanya. Udah mengutarakan semuanya buat kalian.
gimana kerennya Sri Devi nyanyi ini nih. Tenang. Aduh, gila. Ini best penampilan Sri Devi, the best, aku bilang. Langsung lembut nih. Ya tadi dari keras, tiba-tiba langsung dalam kasih sayang. Gila, ini benar-benar kayak naik roller coaster, dadaku sampai berdegup kencang banget ini. Enak banget, gila. Yang biasa kan orang tak sendiri, tapi dia dibelokin. Oh ya Allah, keren banget. Makin ke belakang, makin keren banget. Aku habis suaranya, sampai habis. Wah, keren banget. Ini aku gak bisa kata-kata lagi nih. Gak ada cacat, gak ada celah sama sekali. Gila. Tuh DP sampai teriak best. Kalau misalnya lihat DP tadi best, benar-benar ini memang best banget. Benar ini ter the best, aku bilang. Standing ovation, terstanding ovation buat Sri Devi ini, terstanding ovation buat Sri Devi. Gak ada kata-kata lain selain ini, keren dan best banget. Aku udah gak bisa berkata-kata, speechless. Udah bilang tadi, ini ter the best, terbaik, terkeren, tersemuanya dari ter, ini benar-benar grand finalis terbaik, aku bilangin untuk lagu ini ya. Nah, yang pertama nih, keren. Apa ya? Terharu, keren banget. Udah gak ada kata-kata lain. Buat kalian semuanya yang lagi nonton video ini, subscribe channel Edi Fikri, loncengnya jangan lupa dinyalain sama share ke semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.